Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat lur. Hari lebaran ya. Para agen-agen atau para PO-PO bus, para bos-bos bus ya, berlomba-lomba untuk menambahkan armada-armada untuk mengangkut para calon penumpang semua, calon pemudik. Ada Agra Mas diberangkatkan ya teman-teman, luar biasa Agra Mas. Ada Sinar Jaya juga menambahkan armada untuk divisi Pekalongan. Satu ditambah satu jadi dua ya teman-teman, luar biasa. Dan ada PO Haryanto, di PO Haryanto belum ada armada tambahan lagi nih buat Wonogiri. Tapi kayaknya yang buat Pekalongan sudah ada ya, buat tambahan Pekalongan Raya untuk mengangkut para calon pemudik semua untuk ke Pekalongan. Dan sudah nampak juga armada-armada pariwisata yang masuk terminal kloter ini untuk mengangkut para calon pemudik. Nanti kita lihat apa aja ya armada dan itu apa. Karena hari ini penumpang belum terlalu banyak banget ya, belum terlalu meledak nih, penumpang masih standar, masih bisa diangkut dengan armada-armada yang bukan tambahan ya. Tapi 1-2 sudah ada yang masuk bis tambahan untuk berbagai tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Buat para teman sahabat kabeh ya, warga Pekalongan, Sumatera, Semarang, monggo silakan. Yang mau pesan tiket, booking tiket monggo ya, mumpung masih tersedia. Usahakan jangan terlalu mepet untuk pesan tiketnya karena takut kehabisan. Takutnya kayak tahun kemarin ya. Tiket tentek tapi armadanya ora teko. Bukan ora teko, karena macet ya. Jadi jalan tol itu buat kontraflow yang dari barat ke timur satu arah ya, tolnya buat satu arah ke timur, dan yang ke barat dilewatkan ke Pantura, sedangkan Pantura buat mudik para pemotor. Jadi ya saling berhubungan ya, berhubungan apa namanya itu, jadwalnya. Jadi armada yang dari timur ke barat itu agak tersendat, jadi agak telat masuk ke terminal. Kondisi terkini terminal Grogol, mudik lebih awal. Lumayan ramai juga nih mudik lebih awal dari terminal Grogol. Harga tiket juga masih standar ya, belum ada kenaikan. Harga tiket masih standar pada umumnya, belum ada pemberitahuan kenaikan harga tiket. Jadi masih aman ya teman-teman. Biasanya tuh lebaran kurang dua minggu. Armada dari PO Haryanto pun diberangkatkan teman-teman. Laiki armada tambahan juga ya, ini armada tambahan apa pariwisata nih? Tapi kok tulisannya pariwisata ya atasnya ya. Ini buat lane mana ini? Buat lane Pekalongan atau lane mana nih? Kok tulisannya Bumi Ayu itu? Tulisannya Bumi Ayu Tanah Merah, ini berarti utara ya, selatan ya. M Dewantara Ayu. Biasanya tulen Pekalongan M Dewantara Ayu. Armada-armada terbaru sudah mulai memasukkan atau mulai masuk ke terminal Grogol nih. PPP di
diberangkatkan ya teman-teman. Nah, selamat sampai tujuan PTB. Disusul oleh armada, diintil maning oleh armada dari MT Wantara Ayu. Bumi Ayu, semoga selamat sampai tujuan. Wong Bumi Ayu. Dan ternyata teka maning ini armada dari PBB. Luar biasa cara penumpang-penumpang yang mudik lebih awal nih, luar biasa nih. Karena jadi aku sempat bertanya ya ke salah satu penumpang, mudik lebih awal tuh nyari kenyamanan apa karena kerjaannya sudah diliburkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri ya susah ya, saya sendiri itu pulangnya pasti mepet. Dewi Sri Pekalongan, Pekalongan Tegal Brebes Lawi. Dewi Sri juga hari ini ada dua armada nih kayaknya teman-teman, yang biasanya tuh jarang diminati, tapi alhamdulillah ya sekarang untuk mudik lebaran tuh penumpang agak rame. Jadi yang hari-hari biasa tuh separuh penumpang, hari ini pada full penumpang nih teman-teman. Pokoknya berkah buat para PU, berkah buat para agen, berkah buat para penumpang juga, karena tidak sok-sokan atau semua kebagian kursi. Raya diberangkatkan ya teman-teman, raya. Baik lor Dewi Sri, yang mau ke Slawi, Tegal, Brebes, monggo silakan. Nah ini juga Pekalongan nih, Sinar Jaya tambahan Pekalongan sudah memasuki area terminal Grogol. Di belakangnya sudah parkir lagi dari armada Pak Haryanto. Pak Haryanto biasanya tuh gembrutuk ya, gembrutuk armada-armada tambahan, tapi kali ini PO Haryanto belum kelihatan armada tambahan nih. Apakah minggu depan sudah pada datang armada tambahan? Kita tunggu saja kejutan-kejutan dari PO yang masuk terminal Grogol. Ini Pekalongan Raya teman-teman, buat para teman sahabat KBO. Oye oye, silakan ya. Sengar pesan tiket, booking tiket monggo silakan, mumpung belum kehabisan. Hari ini masih lumayan longgar, hari ini masih lumayan lego. Jadi masih bisa buat lari-lari ya. Ini minggu depan kayaknya sudah penuh pulau sesak ini. Malam hari ini tapi masih longgar. Pokoknya ayo monggo silakan yang mau mudik lebih awal ya teman-teman. Terminal Grogol sudah siap melayani para pemudik kabeh nih teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Video nanti aku lanjutkan, aku bersambung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.